Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayam res, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan segala sesuatu apapun. Teman-teman, hari ini saya diberikan sesuatu sama teman saya, yaitu paketan ayam hutan yang mau saya review, yang saya akan unboxing ini termasuk istimewa ya teman-teman. Apakah keistimewaannya? Mari kita lihat bersama-sama. Ini dia nih paketan dari teman saya. Dalamnya katanya ayam hutan istimewa. Mari kita lihat. Ya teman-teman, ini kalau dilihat ya jantan, nah, jantan. Keistimewaannya itu ini teman, bentar. Nah, kakinya puter ya teman-teman, seperti ini kondisinya ya, agak memprihatinkan ini. Ya seperti inilah teman-teman. Kasihan. Jadi inilah keistimewaannya, walaupun dia cacat, ini tetaplah ayam hutan yang patut kita sayangi, yang patut kita pelihara. Jadi walaupun keadaannya gimana, ini juga makhluk bernyawa ya teman, jadi tetap kita perlakukan harus dengan baik, semaksimal yang kita bisa. Oke, seperti ini ya. Kita lihat dulu, kelihatannya ada luka ini di kakinya. Ini ya, teman-teman. Di paha sebelah kanan ini ada luka, teman-teman. Ini kalau saya perhatikan tadinya itu dia berjalan dengan menggunakan paha ini, karena kakinya kan tidak normal, jadi mengakibatkan cedera seperti ini. Ini abuh, wah kasihan banget ini teman-teman. Bisa dibilang abuh atau lebam ini teman-teman, seperti ini. Jadi treatment yang pertama kali adalah kita mengobatinya dari dalam. Ini pasti rasanya sakit dan tidak nyaman ini. Kita kasih obat dulu teman-teman, biar nanti cepat pulih, cepat kempes. Ini masih sakit ini. Ini pasti sakit ini. Yang dibuat jalan dia ya ini, bagian sini. Mari kita obati dulu. Kita kasih obat teman-teman. Kasihan. Kalau dilihat dari posturnya sebenarnya gemuk ini. Ini sekitar umur 4 sampai 5 bulan. Cenggernya sudah mulai ada dan sedikit galak ini. Ya. Kita obati dulu, teman. Di sini saya menggunakan ini ya, teman. Roxiden piroxicam 20 mg. Ini sebenarnya untuk manusia, tapi juga bagus untuk hewan. Fungsinya untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri, untuk luka cedera seperti ini yang menimbulkan abuh atau lebam. Jadi pakai ini, nanti insya Allah cepat kempes. Oke, langsung kita kasih ya teman-teman. Satu butir. Bentuknya seperti ini ya teman-teman. Mirip seperti tetraklor. Ya, sekilas mirip seperti tetraklor. Ya, langsung saja kita kasihkan, cukup satu. Sehari satu kali saja.
Ini tadi saya lepas ya teman-teman. Langsung saya masukkan dulu ya, seperti ini. Oh ya maaf, ini lagi hujan jadi ada kedengeran suara hujan. Kita masukkan obatnya. Oke teman-teman, demikianlah unboxing sekaligus proses pengobatan untuk ayam hutan yang sangat spesial, yang memiliki keistimewaan ini. Mari kita rawat selalu ayam hutan, jangan sampai punah. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.